Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kawan-kawan, berjumpa lagi dengan saya Abang Bos Channel. Jadi di siang hari yang berbahagia ini, cuacanya panas terik. Jadi saya berharap semua kawan-kawan dalam keadaan sehat walafiat. Saya juga sehat walafiat. Jadi semuanya kita sehat. Amin Allahumma amin. Baiklah kawan-kawan. Jadi hari ini sudah lama saya tidak mengupload video tentang warung sembako. Jadi pada siang yang berbahagia ini saya ingin berbagi tips kepada kawan-kawan. Jadi berbagi tips, sudah banyak tips yang saya bagikan. Ini mungkin yang part ke-7 ya. Jadi hari ini saya ingin berbagi tips bagaimana caranya kita bisa membuat warung kita itu didatangi pelanggan, atau dalam kata lain warung kita itu laris ya. Laris manis, bukan laris masam ya. Jadi yang pertama itu, cara yang pertama yaitu permasalahan pada harga. Jadi kebanyakan para pelanggan itu akan menuju ke warung kita jika harga kita bersahabat. Jadi bukan berarti harga bersahabat kita menjual terlalu murah atau menjual harga dengan membanting harga. Jadi begini ya, harga itu sesuai pasaran ya, harga sesuai pasaran. Jadi harga harus sesuai dengan pasaran. Jadi di sekitaran kita kan kita punya banyak warung sembako, warung teman-teman kita yang lain, tidak jauh dari tempat kita. Jadi kita kan bisa mengetahui harga mereka. Jadi kita ikuti harga mereka apabila sesuai dengan pasaran. Apabila mereka menjual harga gula 1 kilo 13.000, maka kita mengikuti 13.000. Kita jangan menjual terlalu mahal karena para pelanggan tidak akan datang ke tempat kita. Dan jangan juga membanting harga. Orang menjual 13, kita menjual dengan harga 12. Maka itu akan menghancurkan harga dagang di tempat kita. Karena kita sendiri akan rugi, mendapatkan untung yang sangat sedikit atau bahkan tidak mendapatkan untung. Nah, jadi itu yang pertama, permasalahan pada harga. Jadi rezeki itu masing-masing, jadi kita tidak perlu membanting harga, memurahkan harga agar orang datang ke tempat kita. Karena itu adalah cara-cara yang tidak baik dalam sistem perdagangan. Namun dalam permasalahan harga ini, saya memiliki tips dan cara, yaitu bagaimana cara menarik pelanggan, yaitu dengan membuat murah dalam satu barang. Contohnya apabila semua barang kita mengikuti harga pasaran, harga warung sembako yang lain, maka ada satu barang yang kita harganya kita membuat murah agar para pelanggan menuju ke tempat kita mencari satu harga yang murah, tetapi mereka akan membeli barang yang lain. Karena satu barang yang kita buat menjadi sangat murah, satu barang saja itu akan memancing pelanggan lebih datang ke tempat kita daripada datang ke tempat lain. Namun itu tidak bisa semua barang, tapi hanya dalam satu item atau dua item yang kita buat menjadi murah harganya. Jadi kawan-kawan, untuk tips yang kedua, yaitu bagaimana kita bisa melengkapkan barang kita. Yaitu pelanggan akan lebih datang ke tempat kita, akan lebih banyak datang ke tempat kita apabila kita melengkapkan barang dagangan kita. Jadi kemarin sudah saya sampaikan di video sebelumnya bagaimana cara melengkapkan barang dengan modal yang sedikit. Nah, jadi semuanya sudah saya jelaskan. Yang penting hari ini saya hanya menjelaskan bahwa untuk dagangan kita supaya pelanggan datang, agar mereka tidak kecewa, maka kita harus melengkapkan barang dagangan kita. Yang selanjutnya yaitu yang kawan-kawan harus ketahui, yaitu buat pelanggan kita itu nyaman. Nyaman dengan kejujuran kita. Jadi dalam berdagang itu, dalam menjual itu, kejujuran penting. Jangan kita berbohong kepada pelanggan, karena dengan berbohong itu pelanggan akan menjadi ilfil dan tidak mau lagi berbelanja di tempat kita. Yaitu yang kedua, yaitu ramah, keramahan. Dalam situasi seperti ini kita tidak boleh asal ramah kepada orang, karena apabila orang yang tidak kita kenali, bagaimana cara kita menyapa? Kalau orang sudah terbiasa dengan kita, bagaimana cara kita menyapa? Bagaimana kita bertanya tentang apa kabarnya atau mau kemana ketika orang membeli minyak premium di tempat kita? Paling tidak kita bertanya mau kemana. Itu pun kita harus melihat orang. Ada orang yang mungkin suka ditanyai atau diramah, membuat kita ramah kepadanya. Ada juga orang yang memang wataknya pendiam. Jadi kita harus mengetahui itu. Jadi jangan, kita tidak boleh asal ramah. Yang terpenting, kita jangan cuek atau jangan muka kita itu menunjukkan muka yang tidak baik. Jadi kita itu sebagai seorang pedagang, kita harus bisa ramah kepada orang.
bersikap jujur, membantu, dan itu yang terpenting. Jadi dengan begitu kita bisa menarik simpati para pelanggan kita. Jadi untuk yang selanjutnya juga tidak kalah pentingnya, yaitu bagaimana kita membuat pelanggan kita tidak kecewa, yaitu kita harus konsisten membuka warung kita. Warung kita buka terus. Ketika pelanggan kita yang dari jauh datang ke tempat kita dan warung kita ternyata tutup, maka mereka akan kecewa dan mereka akan berpikir dua kali untuk datang lagi ke tempat kita karena lokasinya jauh. Tapi apabila kita selalu buka dan ketika mereka datang dan kita buka warung kita, maka mereka akan tidak ragu lagi untuk datang ke tempat kita di lain harinya. Jadi kawan-kawan, itu juga penting, yaitu bagaimana kita harus konsisten terus membuka dari pagi sampai malam atau dari pagi sampai sore. Nah, jadi untuk yang selanjutnya, yaitu yang juga tidak kalah pentingnya, yaitu jangan pernah membedakan status pembeli. Ya, ini sangat penting. Jangan karena dia pegawai atau karena dia orang kaya, kemudian kita mendahulukan melayani orang yang kaya, kemudian kita membelakangi atau... Kawan-kawan, kita jangan pernah membedakan status pembeli, karena bagi seorang pedagang, pembeli itu sama semuanya. Yang dulu didulukan, yang terakhir terkemudiankan. Jangan karena dia orang kaya atau karena dia orang terpandang, orang berpengaruh, kemudian kita melayani dia. Karena itu pun sesuai kondisi. Saat ada pembeli yang memang butuh cepat, kita layani. Atau yang memang biasa berlamaan di warung kita pun tidak apa. Karena memang ada pembeli yang ingin cepat atau pembeli yang sengaja mungkin mau duduk di warung kita karena ada beberapa tipe pelanggan, jadi itu pun harus kita ketahui. Jangan pernah kita memandang status pembeli, itu sangat penting. Jadi yang selanjutnya mungkin hanya itu saja. Tentunya yang tidak kalah pentingnya sesuai dengan percayaan masing-masing, yaitu kita berdoa kepada Tuhan bagaimana supaya dagangan kita laris. Karena usaha tidak disertai doa itu namanya sombong, dan doa tapi tidak disertai usaha itu sama saja dengan omong kosong, kan begitu. Yang selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, yaitu jangan lupa bersedekah kepada orang lain agar rezeki kita berlimpah. Jadi kawan-kawan, hanya itu saya yang dapat saya sampaikan pada siang yang berbahagia ini. Semoga kawan-kawan sehat semuanya, saya juga sehat. Jangan lupa ngopi, karena ngopi itu penting. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kambangan.